Berikut ini cara agar HP Oppo tidak cepat panas dan lemot. Jadi biasanya kalau kita menggunakan HP Oppo ini, pasti di beberapa kejadian dia lemot. Pas kita buka seperti ini, menunya itu berubah sangat lamban. Artinya lemot, kemudian ada efek panas. Jadi langsung saja berikut ini cara mengatasinya. Pertama, itu lemot gara-gara memorinya hampir penuh. Kalian cek di sini. Kalau memori hampir penuh, wajar lemot dan panas. Kalau seperti itu, solusinya kalian hapus file yang tidak penting. Seperti ini. Pilih hapus. Atau dipindahkan saja ke kartu SD kalau kalian punya kartu SD. Kemudian, kalau kalian yang menggunakan aplikasi yang kalian download tapi tidak pernah digunakan, kalian hapus saja. Tekan lama, pilih hapus di sini. Tekan lama, pilih info aplikasi, pilih nonaktif. Kalau aplikasi yang tidak bisa di nonaktif. Kalau aplikasi yang tidak bisa dihapus maksudnya. Jadi dengan menghapus dan menonaktifkan aplikasi, kita mengurangi beban dari HP kita. Selanjutnya itu gara-gara RAM. RAM yang terlalu penuh, dia akan bikin lemot. Jadi solusinya buka pengaturan tentang perangkat. Pilih yang ini RAM. Kalian tambahkan saja RAM-nya. Selanjutnya yang buat HP kita lemot itu jarang dimatikan. Jadi solusinya matikan dulu HP-nya. Matikan HP-nya lalu hidupkan lagi. Kedua, bersihkan sampah. Maksudnya selanjutnya bersihkan sampah. Tekan lama di aplikasi, pilih icon iya dalam lingkaran ini, pilih penggunaan penyimpanan. Nah ya ini chestnya, pilih hapus chest, jadi 0. Ulangi pada aplikasi yang sering dibuka. Pilih hapus chest. Jadi hanya aplikasi yang sering dibuka yang menghasilkan chest. Nah yang ini. Jadi seperti itu cara mengatasinya, silakan dicoba. Kalau kalian punya cara lain, silakan komen di bawah video ini supaya yang lain bisa melihat solusinya.